anak-anak, kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Adapun topik yang akan kita bahas adalah tentang bentuk akar. Tentu nggak ada kaitan antara akar serabut dan akar tunggang seperti dalam pelajaran IPA. Di sini kita belajar bentuk akar tentang matematika. Oke? Bentuk akar itu merupakan kebalikan dari bentuk operasi perpangkatan. Nah, agar lebih jelas, bentuk akar itu merupakan kebalikan dari operasi perpangkatan. Agar lebih jelas, mari kita lihat. Oke, saya tanya dulu anak-anak, 5 pangkat 2 berapa ya? Berapa? Nah, 5 pangkat 2 itu adalah 5 kali 5. Tentu hasilnya 25. Nah, karena 5 pangkat 2 hasilnya 25, maka akar pangkat 2 dari 25 adalah 5. Nah, akan tetapi khusus untuk akar pangkat 2, cukup ditulis dengan tanpa simbol angka 2 lagi. Jadi, kalau nggak ada 2-nya, itu merupakan akar. Jadi, akar 25 sama dengan 5. Nah, tiba-tiba ada anak bertanya, wah, ini anak pintar kali ya. Pak, yang saya tahu, negatif 5 kali negatif 5 juga hasilnya 25. Karena bilangan negatif kali bilangan negatif kan hasilnya positif. Nah, ini dia. Negatif 5 pangkat 2 kan 25. Ya, berarti akar 25 itu nggak hanya 5 dong. Negatif 5 juga termasuk akar dari 25. Bagaimana ini? Oke. Dalam matematika, terdapat kesepakatan secara internasional. Ya, matematika itu merupakan bagian dari kesepakatan. Ya. Kesepakatan tentang akar pangkat n, kesepakatan yang pertama ini ingat ya, yang pertama, jika a tidak negatif, ya di sini dituliskan akar pangkat n dari a, jika a tidak negatif, ini dia, a-nya kan tidak negatif ya, 25, ya oke, okay. Sama dengan b, jika dan hanya jika b pangkat n sama dengan a, tapi syaratnya b tidak boleh negatif. Nah, ini kesepakatan secara internasional. Artinya, akar dari 25 tidak sama dengan negatif 5. Kenapa? Ya, itu tadi. Kesepakatan secara internasional. Oke, jadi akar dari 25 itu hanya 5. Oke, anak-anak paham? Mari kita lanjut. Bagaimana dengan negatif 5 pangkat 3 ya? Negatif 5 pangkat 3 itu hasilnya negatif 125. Nah, apakah akar pangkat 3 dari negatif 125 sama dengan negatif 5? Tentu jawabannya benar. Karena sesuai dengan ketetapan bahwa, nah ini poin yang kedua tadi. Jika A negatif dan N ganjil, maka akar pangkat N dari A sama dengan B, jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A. Jika N ganjil, ya ingat jika N ganjil, ini kan ganjil loh nak, ya. Jadi bilangan negatif mempunyai akar jika N-nya ganjil. Kalau begitu, akar pangkat 3 dari negatif 8, tentu hasilnya negatif 2. Karena negatif 2 dikali negatif 2 kali negatif 2 hasilnya negatif 8. Akar pangkat 5 dari 1024 sama dengan berapa yo? Ya negatif 4. Alasannya karena negatif 4 dikali negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4 hasilnya negatif 1024. Sampai di sini paham anak-anak? Paham Pak. Oke, semangat. Kita lanjut. Nah, kita akan menyederhanakan operasi perkalian, penjumlahan, dan pengurangan bentuk akar. Oke, bagaimana caranya? Lanjut. Nah, di sini contoh. Ini perkalian ya. Akar 25 dikali akar 25. Kalau kita kalikan, 25 kali 25 hasilnya 625. Artinya akar
25 dikali akar 25 hasilnya akar 625. Akar 625 hasilnya 25. Akan tetapi ini kan tidak efektif ya. Kita sebut aja jika, ya ini dia, jika akar dikali akar ya, artinya akar pangkat 2 dikali akar pangkat 2. Gak usah capek-capek lagi deh mengalihkan, cukup hilangkan akarnya, diperoleh 25. Jadi secara umum ditulis bisa kita simpulkan, kalau akar A dikali akar A sama dengan A, tinggal cukup kita coret aja akarnya, diperoleh A. Oke anak-anak? Oke deh. Nah, bagaimana menyederhanakan akar 125? Akar 125 ini kita uraikan ya, bahwa 125 itu sama dengan 25 kali 5. Nah, berarti akar 125 itu sama itu dengan akar 25 dikali akar 5. Nah, akar 25 berapa? Yuk, ya 5. Jadi, bentuk sederhana dari akar 125 sama dengan 5 akar 5. Oke, oke. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita kasih contoh lagi untuk operasi penjumlahan. Akar 18 ditambah akar 50. Ya, akar 18. Dengan cara yang di atas, akar 18 ini kita uraikan dulu. Bahwa 18 itu sama dengan 9 kali 2. 50 itu sama dengan 25 kali 2. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, akar dari 9. Akar dari 9 itu adalah 3. Jadi, akar 18 itu bentuk sederhananya 3 akar 2. Nah, 25 akarnya berapa? Ya, 5. Jadi, ini 5 akar 2. Bentuk sederhana dari akar 50, 5 akar 2. Kita jumlahkan 3 ditambah 5, hasilnya 8. Jadi, akar 18 ditambah akar 50, hasilnya 8 akar 2. Oke, anak-anak, oke. Lanjut terus. Bagaimana kalau pengurangan? Akar 18 dikurangi akar 50, ya prosesnya sama dengan yang penjumlahan, hanya ini adalah pengurangan. Kita lihat hasilnya. Nah, 3 dikurangi 5, hasilnya negatif 2. Sehingga akar 18 dikurangi akar 50 sama dengan negatif 2 akar 2. Oke anak-anak, oke. Semangat. Nah, bagaimana mendapatkan akar pangkat N dari suatu bilangan? Oh, ini contoh. Akar pangkat 4 dari 16, ya tentu hasilnya 2. Kenapa? Karena 2 kali 2 kali 2 kali 2, 16. Akar pangkat 3 dari 1000, ya tentu 10. Karena 10 kali 10 kali 10, hasilnya 1000. Dan seterusnya, capek deh bapaknya baca semua. Silakan dibaca ya. Nah, ini yang terakhir aja saya baca, akar pangkat 3 dari 1/27 tentu hasilnya 1/3. Kenapa? Karena 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3 hasilnya 1/27. Oke anak-anak, oke. Udah beres dibaca belum? Ya, tentu. Dan nanti diulang-ulang lagi ya. Ketika nonton YouTube-nya bisa di pause kalau ingin lagi lebih mendalami. Lanjut. Nah, mari kita bahas sebagian soal dari buku paket halaman 49, nomor 13 dan 14. Ya, sebagian aja ya, nggak usah semua. Ntar nanti apa bagian anak-anak. Oke, kita mulai dari akar 112. Kita sederhanakan. Saya menduga anak-anak akan mengalami kewalahan bagaimana mengurangkan bilangan ini ya. Nah, jika anak-anak mengalami kendala, gunakan pohon faktor ya. Ini pelajaran dari SD kelas 6 sudah dipelajari. Lanjut lagi pelajaran kelas 7. Kalau lupa itu berarti anak-anak lupa ingatan. Bercanda. Oke, kita lihat. 112. Pertama, kita bagikan dengan sebuah bilangan prima yang terkecil. Ayo, bilangan prima terkecil berapa? Ya, 2. Ya, 2. Nah, 112 dibagi 2. Hasilnya berapa? Ya, 56. 56 ini kita bagi lagi dengan 2. Nah, hasilnya 28. 28 ini kita bagi dengan 2. Hasilnya berapa? 14. 14 lagi dibagi dengan 2. Hasilnya 7. Sudah beres. Nah, artinya akar dari 112 itu adalah 16 kali 7. Lu dari mana? Ya, ini loh anak-anak. 2 kali 2.
kali 2 berapa yo? 16. Ya ini dia. Jadi 112 itu 16 dikali 7. Nah, akar 112 tentu berarti sama dengan akar 16 dikali akar 7. Lalu akar 16 biro? Ya 4. Jadi akar 112 itu sama dengan 4 akar 7. Nah, Bapak loncat, coba bagian C ya, nanti bagian B dan D ya tugas kamu dong, sah semua Bapak, oke, biar pinter-pinter, oke, kita lihat 605. 605 kita bagikan dengan bilangan prima terkecil 2, oh tentu tidak bisa, karena hasilnya bukan bilangan bulat. Oke, coba lagi 3, tidak bisa juga, ya berarti kita coba dengan 5. Nah, 605 dibagi dengan 5 hasilnya? 121. Perlu dilanjut lagi? Ya, enggak perlu. Kenapa? Karena salah satunya di sini sudah merupakan bilangan kuadrat. Jadi akar 605 itu sama itu dengan 121 dikali 5 ya. 121 kali 5 kan 605. Nah, akar 121 berapa? Ya 11. Jadi bentuk sederhana dari akar 605 sama dengan 11 akar 5. Oke anak-anak, oke deh. Nanti bagian B dan D tugas kamu yuk. Oke Bapak. Oke, kita lanjut nomor 14. Di sini Pak Asep memiliki sebuah kolam renang berbentuk silinder. Nah, silinder maksudnya di sini ya, kata lain dari bentuk tabung. Nah, kolamnya ada di belakang rumahnya. Diameter kolam tersebut adalah 14 akar 3 meter. Ingat, ini adalah diameter. Nah, kalau diameternya 14 akar 3, tentu jari-jarinya adalah 14 akar 3 dibagi 2. Tentu jari-jarinya 7 akar 3 meter. Nah, dengan kedalaman 150 akar 2 cm. Nah, apabila Pak Asep ingin mengisi kolam tersebut sampai penuh, berapa liter air yang dibutuhkan oleh Pak Asep? Tuliskanlah jawabanmu dalam bentuk perpangkatan yang paling sederhana. Oke, anak-anak. Oke. Ya. Nah, artinya kolam Pak Asep itu merupakan tabung ya. Artinya untuk menghitung volume air yang diperlukan untuk mengisi kolam Pak Asep, ya cukup kita cari volume tabung. Oke anak-anak, volume tabung itu rumusnya apa ya? Ya tentu luas alas kali tinggi secara umum. Nah, alas tabung berbentuk apa? Lingkaran. Tentu kita harus hafal apa rumus luas lingkaran. Ayo, siapa yang ingat? Ih, lupa lagi deh. Oke, luas alas lingkaran itu adalah PR kuadrat. Sehingga volume tabung sama itu dengan PR kuadrat dikali tinggi. Nah, T itu merupakan simbol dari tinggi. Oke anak-anak, otre. Oke, ini pi berapa yo? Nah, pi itu ada dua jenis, yaitu 22/7 dan 3,14. Nah, di sini kita menggunakan 22/7. Ya kenapa? Karena jika jari-jarinya atau diameternya kelipatan 7, ya biar lebih efisien perhitungannya kita menggunakan 22/7. Nah, jika bukan kelipatan 7, ya kita gunakanlah 3,14. Oke, 22/7 ya, ini nilai pi, berapa R-nya? Nah, R-nya itu 7 akar 3. Nah, R kuadrat berarti 7 akar 3 kuadrat dikali dengan tinggi. Nah, tingginya 1,5 akar 2 lah, kok iso loh Pak? Tadi kan di sana 150. Ya bener. Nah, cuman ini kan satuannya sentimeter. Nah, kita ubahlah ini menjadi meter dibagi 100. Tentu hasilnya 1,5 akar 2. Oke, anak-anak, paham? Oke. Kita lanjut. Nah, di sini dia 22/7 dikali. Nah, 7 pangkat 2, ingat 7 pangkat 2 ya 49. Akar 3 pangkat 2 3. Loh, kok bisa? Lah iya,
Akar 3 pangkat 2 itu sama aja itu dengan akar 3 dikali akar 3. Nah, kalau akar 3 dikali akar 3, cukup hilangkan aja akarnya. Oke. Jadi hasilnya 3 dikali 1,5 akar 2. Kita lihat hasilnya. Oke. Nah, 49 dibagi 7, ya hasilnya 7. Ya, jadi hasilnya 22 dikali 7 dikali 3 dikali 1,5 akar 2. Oke, anak-anak, oke. Jadi volume tabung itu 693 akar 2 meter kubik. Nah, jadi air yang dibutuhkan oleh Pak Asep sampai kolamnya penuh adalah sebanyak 693 akar 2 meter kubik. Oke, anak-anak. Oke, meter kubik ya. Di sini bukan liter. Saya ulangi, karena ditanya ada liter, nanti kita ubah satunya menjadi liter ya. Sementara karena udah terlanjur, besok-besok Bapak edit lagi. Yang jelas, air yang dibutuhkan oleh Pak Asep untuk memenuhi kolamnya adalah 693 akar 2 meter kubik. Nah, bukan liter. Oke, anak-anak. Nah, silakan dipahami ketika nonton YouTube-nya. Bapak berharap kamu memberikan like-nya dan subscribe-nya. Oke, thank you. Terima kasih.